Halo Francis, lo tau nggak gue lagi ada di mana ini? Kali ini gue lagi ada di Yogyakarta. Lo tau Yogyakarta di mana? Tepatnya gue lagi ada di Jalan Malioboro, bro. Ya kan, Malioboro itu adalah pusatnya belanja di Jogja. Jadi semua yang ke Jogja pasti pengennya ke Malioboro dan pengen tahu. Dan kali ini rame banget bosku. Asli, ini kayak apa ya? Rame banget. Karena ini Lebaran ke pertama ya. Cari apa, Gas? Bagas lagi mau cari-cari sesuatu. Dia tadi udah dapat jajanan dia, bro. Asli, bro, rame banget, bro. Kalian bisa lihat ya. Full. Karena ini hari Lebaran ya. Libur Lebaran masih, bro. Oke, kita lihat di Malioboro tuh ada apa aja sih. Kita jalan sepanjang Malioboro. Sepanjang jalan kenangan di Malioboro. Itu dia bosku, Malioboro. Nama jalannya Malioboro. Dan Malioboro itu sebenarnya nama jalan, bos. Jadi apa ya, Bro Ensis ya? Karena di sini tuh banyak pedagang, jadi ramai gitu loh. Apa ya? Jadi banyak pedagang, mereka berjualan tentang kerajinan tangan khas Jogja. Terus kulineran-kulineran khas Jogja gitu. Jadi dia rame di situ, jadi menjadi daya tarik tersendiri. Dan trotoar sini nih dulunya tuh tempat buat berjualan juga, bro, lesehan-lesehan. Tapi kayaknya ini hari ini ya, kita ke sini udah nggak ada, dipindahin ke teras Malioboro. Nah, sepanjang sana itu jualannya itu, bos. Jadi apa ya, pakaian-pakaian, tas, sendal, berbagai macam. Dan juga lo bisa naik kuda. Itu ada andong tuh, bos. Kalian bisa sewa andong, sekeluarga jalan-jalan keliling Malioboro. Jadi Malioboro tuh panjang doang, bos. Dari ujung sana, itu dari kereta, sampai balik ke arah sana tuh sepanjang jalan Malioboro. Dan saat ini kondisinya Malioboro itu bersih, bro. Ya, jalan-jalan itu bersih banget dan ramah sekali. Ini banyak juga yang pada nongkrong-nongkrong nih, ABG-ABG bersama keluarga sama pasangan. Dan jualan batik juga ada. Lo kalau mau cari batik Jogja, batik yang murah meriah ada. Batik yang mahal pun juga ada di sini. Jadi oleh-oleh khas Jogja juga ada. Rame ya, bro, Malioboro di tahun 2023. Oke, bro Insis, kita tadi sudah review jalan Malioboro Yogyakarta. Dan di Malioboro itu memang rame banget ya, bro, dari tahun ke tahun dan setiap waktu itu rame banget. Jadi Malioboro itu dari ujung ini apa? Rel ya, rel kereta, sampai ujung sana itu rame banget. Dan biasanya yang sebelah kanan ini, deretan yang gue ini trotoar, itu dulunya tempat lesehan kuliner-kuliner. Sekarang dipindahkan di teras Malioboro. Jadi, Anda lurus saja, lurus, tas sebelah kiri, itu ada namanya teras Malioboro. Dan ini jalan Malioboro, sampai sana rame banget. Oke, kalian liburan kemana? Kalau kalian ke Jogja, jangan lupa mampir ke Malioboro. Dan juga jangan lupa yang nonton video ini, kalian klik tombol merahnya, klik subscribe, bantu channel gue tembus 1 juta subscribe. Oke, selamat berlibur, gue mau keliling lagi di Malioboro, dan di Yogyakarta, dan di kota-kota lain. Siapa tahu gue datang ke kota lo. Oke, lanjut.